Selamat hari Minggu semua. Hari ini begitu istimewa karena pada akhir bulan keluarga ini, kita akan beribadah bersama-sama dengan seluruh keluarga kita, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, dan dewasa, hingga yang lansia. Adik-adik dan saudara semua, mari kita mulai kebaktian kita dengan memuji Tuhan atas kebaikannya. Kebaktian Minggu penutupan bulan keluarga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Syukur kepada Tuhan karena kita dapat beribadah kembali. Ya, walaupun ibadahnya dalam bentuk online, kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi saya berharap kita semua tetap bersuka cita. Apalagi saat ini kita semakin bersuka cita karena ada anak-anak, ada remaja, ada pemuda, ada yang dewasa, dan yang opa-oma semua ikut bergabung bersama-sama dalam kebaktian intergenerasional ini. Dan kita bersama-sama juga mau menutup bulan keluarga ini. Tema kebaktian hari ini adalah keluarga yang memahami firman. Kata pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2,
Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini mampu membuat kita belajar untuk berkomitmen dan mau diubahkan oleh firman Tuhan, sehingga kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita dapat menuju ke arah yang lebih baik dan berbuah untuk kebaikan. Baik, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami, namun kami sadar jika kami kadang-kadang melakukan dosa. Sebagai anak-anak, kami sering bertengkar dengan saudara kami, tidak mau mengalah, melawan orang tua, malas mengerjakan PR, malas membereskan buku dan menunda tugas. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, Engkau telah menembus kami. Hidup kami seharusnya bukanlah milik kami lagi, melainkan milik Sang Penebus. Namun, kami menyadari bahwa kami tidak taat menjalankan firman-Mu. Di dalam keseharian, baik di tempat kerja, di jalanan, di pasar, di rumah, maupun di gereja, kami masih melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Adik-adik dan saudara sekalian, marilah berdiri dan dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 37-39. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu sebagai keluarga, kami yang bersekutu dari tempat kami masing-masing, kami hadir dan bersuka cita karena Allah memelihara kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolonglah kami, baik ayah, ibu, anak-anak, opa, oma, semua agar dapat memahami firman-Mu, dan bukan hanya memahaminya tetapi juga melakukannya, menghidupinya, menghayatinya dalam keseharian kami. Tolonglah kami ya Tuhan, kepada-Mu kami memohon. Bersabdalah karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 22 ayat 34. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Akhir-akhir ini sebel deh teman-teman. Kakak Mini, Kak Bobby marah-marah mulu. Waktu sekolah online, Mini ditegur terus sama Kakak Bobby. Dimarah-marahin terus. Padahal Mini itu kan anaknya manis. Namaku aja Mini-Mini manis sekali. Tapi Mini lagi sebel. Kak Bobby marah-marah terus. Halo Mini, Mini, kamu dari tadi kok ngomong sendiri sambil sebel-sebel gitu, kenapa sih? Pak Pendeta, ini nih Pak, Mini lagi sering dimarahin sama Kak Bobby. Lolo, emangnya kenapa kok Kak Bobby suka marah sama kamu? Nah, jadi gini nih ceritanya Kak. Mini ngantuk, sekolah online-nya ngantuk. Mini buka YouTube aja deh. Nah gini nih baru seru nonton slime kesukaan Mini. Oh slime, gitu ya. Wah sekarang warna hijau.
Oh, Mini juga pengen nih punya kayak begini. Mini. Kamu ngapain, Mini? Ih, Kak Bobby gangguin aja. Enggak. Kamu bukannya belajar online, malah nonton YouTube. Ih, udah deh. Aku tuh kelas online. Tuh, lihat tuh. Ada kok. Yang penting udah absen. Gurunya tahu Mini udah ikut. Udah deh, Mini lagi bosen. Loh. Biarpun ibu guru nggak lihat, tapi kan kamu seharusnya belajar. Kamu tuh bukan hanya main-main aja. Ih, Mini gak main-main. Ini Mini bosen aja. Mini pengen lihat slime, lihat YouTube. Udah deh, Kak Bobby. Sukanya negur-negur Mini mulu. Kenapa sih ya? Loh, emangnya Mini tuh sekolah buat apa sih? Mini sekolah online kok malah main-main? Ih, Mini tetap sekolah online. Tuh, Zoom-nya ada kok. Mini, Bu Guru juga udah tahu kalau Mini tuh dateng, ada, hadir, udah absen. Udah, sana-sana Kak Bobby. Suka banget sih marah-marahin Mini, negur-negur Mini. Oh, awas aja lu Mini ya. Kakak laporin sama Mama nanti. Ih, Kak Bobby mah gitu. Mainnya lapor-lapor ke Mama, ke Papa. Ih, apaan sih? Nggak seru, nggak asik. Udah. Ya udah. Sebel Mini. Nah, jadi gitu Pak Pendeta ceritanya. Mini, Pak Pendeta mau tanya nih kalau gitu. Ya. Memangnya kamu itu sekolah buat apa sih? Disuruh Mama Papa. Hah? Disuruh Mama Papa? Iya. Wah. Kalau begitu, Mini tunggu sini dulu ya. Di sini ya. Iya. Kita dengerin firman dulu ya. Oke. Sama dengan teman-teman di rumah, sama Oma Opa, sama Om Tante di rumah yang lain juga ya. Yeay. Oke. Yuk kita dengerin firman. Yuk. Ya, Bapak Ibu, Oma Opa, teman-teman, adik-adik semua, kita pun mungkin pernah atau kadang berpikir seperti itu. Atau melakukan sesuatu yang seperti dilakukan Mini tadi. Kita melakukan sesuatu tanpa tahu, tanpa ngerti. Ini maksudnya apa? Ini tujuannya apa? Ini maknanya apa? Kalau Mini tadi misalnya dia bersekolah karena saya disuruh sama orang tua. Disuruh papa mama. Tanpa dia memahami apa sih tujuannya sekolah. Apa sih tujuannya belajar? Apa sih maksudnya itu semua? Yang penting karena disuruh mama papa belajar sekolah, ya udah dia sekolah. Nah, kadang orang tua pun, orang dewasa pun ada yang seperti itu. Melakukan sesuatu tanpa memahami atau memaknai apa yang menjadi tujuan dan maksudnya. Misalnya, ketika kita keluar pakai masker. Ada orang yang pakai masker bukan karena dia mau melindungi dirinya dari ancaman virus atau melindungi orang lain, tapi karena takut nanti kena razia. Ya, daripada nanti kena razia masker, mending saya pakai masker. Akhirnya pakai maskernya nggak sungguh-sungguh, nggak benar-benar. Ya, ada sembarangan aja, pokoknya ada masker yang 5.000-an pinggir jalan, yang cuma lapis tipis. Itu dipakai, yang penting kelihatan pakai masker. Tidak memahami dan tidak tahu maksud dibaliknya apa. Bahwa kita pakai masker supaya kita melindungi diri kita sendiri dan melindungi orang lain dari penyebaran virus. Karena kalau kita memahaminya, kita tahu, oh saya pakai masker ini supaya aman. Keamanan saya, keamanan orang lain, keamanan anak saya, bapak saya, ibu saya, dan lain-lain. Maka kita akan pakainya yang benar. Yang sungguh-sungguh. Nah, seperti Mini tadi, dia sekolah tapi nggak paham apa sih maksudnya, kenapa sih dia bersekolah. Padahal kita bersekolah, kita perlu menghayati bahwa supaya kita punya pengetahuan yang membawa kita sehingga suatu saat nanti, saat kita sudah besar, kita bisa mandiri. Kita bisa melakukan sesuatu yang berguna bagi kita dan bagi orang lain juga. Nah, Bapak Ibu, Oma Opa, adik-adik semua, dalam bacaan kita,
Injil Matius 22 tadi, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan inti dari hukum Taurat. Yang tadi, dua hal tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Nah, Yesus mengajarkan ini kepada orang-orang Farisi yang datang bertanya kepada dia. Mereka bertanya seperti ini, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat? Nah, kalau melihat pertanyaan mereka, mereka tuh mau tahu hukum apa sih yang paling utama, karena mereka terpaku pada hukum. Mereka selalu menjalankan hukum, aturan. Jadi mereka pengen tahu, menurut Yesus, aturan mana yang paling utama dari semua di Taurat itu? Nah, tapi Yesus menjawab dengan kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Dan dikatakan di situ itu adalah inti dari hukum Taurat. Pada kedua inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi mau yang panjang itu hukum Taurat yang 10 perintah Tuhan yang kemudian dijabarkan jadi hal-hal yang rinci lagi yang semakin kecil itu sampai ada ratusan bahkan ribuan hukum, intinya cuma dua. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesama. Nah, tapi karena orang-orang Farisi ini mereka sangat menegakkan hukum, pokoknya hukum peraturan semua harus dijalankan dengan seketat-ketatnya, sedetail-detailnya, sampai titik komanya, mereka melupakan inti dari hukum Taurat itu sendiri, yaitu kasih. Mereka lupa kalau mereka melakukan hukum itu harus dilandasi oleh kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Misalnya ketika mereka hukum Taurat mengajarkan untuk jangan mencuri, jangan membunuh, itu karena kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama, sehingga kita tidak mau merugikan dia. Atau ketika hukum Taurat berkata, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, karena kita mengasihi Tuhan, maka kita selalu menguduskan hari Sabat itu dengan bersyukur melalui ibadah kepadanya. Nah, yang terutama adalah kasih. Itulah mengapa ketika ada orang sakit pada hari Sabat, Yesus menyembuhkan dia. Karena perhatian Yesus adalah kasih kepada orang ini supaya dia sembuh. Tetapi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka merasa, wah, Yesus melanggar hukum Taurat. Kan dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bagi mereka dengan segala peraturan-peraturan itu, gak boleh melakukan aktivitas pada hari Sabat. Gak boleh memasak, gak boleh mencuci, dan gak boleh hal-hal yang lainnya. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang, mereka marah. Karena bagi mereka peraturan harus dilakukan, peraturan harus ditaati tanpa tahu, tanpa peduli dan tanpa memahami bahwa di balik peraturan itu harusnya yang diutamakan adalah kasih. Nah, Tuhan Yesus di sini dia mengutamakan kasihnya, dan karena itu melalui apa yang Yesus katakan, dia mau mengajarkan kepada orang-orang Farisi, juga kepada kita semua, bahwa ketika kita melakukan firman Tuhan, itu bukan karena itu perintah Tuhan, jadi harus kita lakukan. Tetapi karena kita tahu bahwa Tuhan menghendaki yang baik dari kita. Tuhan menghendaki supaya kita mengasihi Dia dan mengasihi sesama kita. Karena itu, Dia mengajak kita untuk memahami apa sih maksud, makna dari peraturan-peraturan tersebut. Nah, karena itu ketika kita membaca firman Tuhan, kita perlu juga menghayatinya, apa yang menjadi jiwanya perlu kita tahu, apa yang jadi tujuannya, sehingga kita enggak hanya melakukan ritual tanpa makna. Bukan hanya kita beribadah setiap minggu karena kita merasa, wah, ini kita setiap minggu memang harus ibadah. Tapi lakukanlah ibadah itu sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita beribadah. Bukan hanya membaca firman Tuhan karena kita sudah kebiasaan, wah, setiap bangun tidur, sebelum tidur, kita selalu baca Alkitab. Tanpa kita sadari, kita pahami kenapa sih kita membaca firman. Tetapi bacalah firman Tuhan itu sebagai kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kerinduan kita supaya kita bisa berkomunikasi, berelasi dengan Tuhan. Begitu juga dengan doa. Bukan karena disuruh orang tua, lalu kita berdoa.
tetapi doa itu menjadi kerinduan kita untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, itu intinya, itu jiwanya. Karena itu, apapun yang kita lakukan, kita perlu pahami, kita perlu tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa, supaya ketika kita melakukan itu, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, gak asal-asalan. Begitulah kita menghidupi firman Tuhan, bukan karena sudah dari sananya. Ada orang yang karena gak tahu maknanya apa, akhirnya buat apa saya melakukan firman Tuhan, gak ngerti, gak jelas. Begitu juga kayak gak tahu maknanya, tujuannya pakai masker apa, makanya buat apa saya pakai masker. Atau ada orang yang gak ngerti sekolah itu buat apa, ya buat apa saya sekolah. Nah, karena itu buat Mini, buat teman-teman semuanya, adik-adik yang lain, saya mau mengingatkan, bersekolah itu bukan karena disuruh papa mama atau disuruh guru. Sekolah, belajar, tujuannya agar kita punya pengetahuan, supaya kita punya pemahaman, kita ngerti hal-hal yang ada di sekeliling kita, sehingga ketika kita besar nanti, ketika kita sudah tidak lagi tinggal sama orang tua, kita bisa mandiri, kita bisa menjalani hidup kita, kita bekerja, kita berhubungan dengan orang lain itu, bahkan kita bisa membantu orang lain juga. Karena apa? Karena kita punya bekal, kita sudah belajar, kita sekolah, kita dapat bekal supaya suatu saat nanti kita bisa berguna, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Kita membantu mereka yang membutuhkan pertolongan. Oh, jadi begitu ya. Nah, gimana Mini? Jadi Mini sekolah buat apa dong? Selama ini Mini salah. Ternyata Mini sekolah itu supaya Mini jadi anak yang mandiri, jadi lebih pintar. Karena kalau Mini mandiri dan pintar, Mini bisa membantu orang lain nanti. Gitu Papa Deta, bener gak? Nah, betul Mini. Wah, siapa dulu dong? Mini-Mini manis sekali. Iya. Jadi Mini jangan sebel lagi ya kalau nanti Kak Bobby ngingetin Mini supaya belajarnya yang rajin, yang serius. Iya, siap. Nah, siap. Gitu, bukan cuma Mini, teman-teman yang lain juga di rumah semuanya. Ya. Buat om tante, buat oma opa juga semuanya. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu apa yang kita lakukan supaya itu bisa berguna bagi kita dan bagi orang lain. Betul. Gitu. Oke? Oke, Pak Pendeta. Nah, demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama umat percaya pada masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Di hadapan-Mu kami merendahkan diri, merendahkan hati kami untuk memohon belas kasihan dari Bapa. Untuk itu kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Anak Ciara, Ibu Suyatni, juga jemaat-jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami mohon Bapa melawat mereka, menjamah mereka dan sembuhkanlah mereka. Pulihkanlah mereka sesuai dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami percaya hanya dengan tangan kasih-Mu Tuhan, saudara-saudara kami boleh menerima kekuatan kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat opa, oma, kiranya Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati mereka, rangkul dan peluk mereka dengan kehangatan cinta kasih-Mu, agar sukacita mewarnai dalam hati dan kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, Papa, Mama yang saat ini sedang mengalami juga pergumulan, mungkin dalam pekerjaan, dalam usahanya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka sehingga setiap apa yang dilakukan, dikerjakan, semuanya boleh berhasil dengan baik, hanya dengan pertolongan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang dititipkan pada orang tua mereka. Kiranya Tuhan berkati sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan memberikan belas kasihan, Tuhan berikan mereka kesabaran agar mereka dapat mendidik anak-anak dengan baik, dengan penuh cinta kasih yang dari Bapa. Lebih-lebih yang saat ini Tuhan, anak-anak yang sekolah mengikuti sekolah online, kiranya Tuhan selalu memberkati anak-anak ini Tuhan, sehingga setiap apa yang dikerjakan memiliki rasa tanggung jawab, sehingga mereka dapat berhasil dalam studinya, walaupun saat ini tidak dengan tatap muka, dengan guru, dengan teman-temannya. Kiranya Tuhan berikanlah mereka kedamaian sukacita. Kiranya Tuhan juga memberkati dalam kehidupannya, pertumbuhannya anak-anak Tuhan. Mungkin ada kejenuhan bagi anak-anak dalam sekolah online ini, tapi kami percaya Tuhan akan memimpin dengan kuasa Roh yang kudus. Tuhan, biarlah anak-anak ini dapat memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Tuhan, juga sebagai anak sekolah di hadapan orang tua demi masa depannya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, khususnya untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi ini yang saat ini mengalami tidak bisa beribadah di gedung gereja ya Tuhan, karena masalah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Theodorus Willem Noya. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Kami berdoa untuk badan pelayanan komisi-komisi yang ada di GKI Rungkut Asri khususnya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kemampuan untuk dapat melayani dengan hati yang penuh sukacita, melayani dengan baik terhadap jemaat-jemaatnya ya Bapa. Kiranya tangan kasih Tuhan yang memimpin memberkati mereka, sehingga cinta kasih yang di Tuhan boleh mengalir pada hamba-hambamu yang melayani di GKI Rungkut Asri khususnya Tuhan. Biarlah iman mereka tetap bertumbuh, walaupun kami tidak bertatap muka, tidak beribadah di gedung gereja ini, tapi kami percaya bahwa iman kami Tuhan tetap pelihara, sehingga teguhkanlah iman kami, sehingga kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin memberkati setiap kehidupan kami. Kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini karena pandemi COVID-19 banyak pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa negara ini Tuhan, khususnya perekonomian,
yang sempat terpuruk, juga banyak pemutusan hubungan kerja. Tuhan tolonglah Tuhan, kiranya Tuhan berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, kiranya Engkau lepaskan dari segala permasalahan ini Tuhan. Kami percaya hanya melalui kuasamu Tuhan, segala virus Corona-19 ini boleh pergi dari bumi Indonesia ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan Tuhan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo Tuhan, yang memimpin negara kami Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat yang daripada Engkau saja Tuhan. Biarlah boleh mereka boleh melaksanakan tugas pekerjaannya, tugas tanggung jawabnya Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, dengan takut akan Tuhan. Begitu juga dalam menghadapi tekanan-tekanan, baik dari dalam maupun dari luar, Tuhan kiranya Engkau berkati mereka. Tuhan berikan hikmat, biarlah mereka boleh memiliki rasa tanggung jawab Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk para menteri, aparatur atas sampai bawah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan untuk melakukan tugas pekerjaannya Tuhan hanya dengan takut akan Tuhan, bukan untuk kepentingan mereka sendiri tapi kepentingan bangsa dan negara Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan mereka dari segala cobaan, godaan, jauhkan mereka dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani dengan hati, boleh melayani dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, sehingga setiap apa yang dikerjakan Tuhan hanya boleh berhasil dan membawa bangsa negara ini oleh kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kami serahkan semuanya Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah sumber dari segala kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberi persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Mandiri. Persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikannya dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja, atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Mari memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Jangan suka.
Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami saat ini. Kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, kami mohon. Ajarkanlah kami untuk senantiasa melakukan firman Tuhan yang mengajarkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik semua, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang hidup di dalam firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Allah Sang Cinta merengkuh kita ke dalam kasih ilahi yang membarui dan memulihkan. Kristus Sang Rahmat menganugerahi kita dengan cinta kasih-Nya untuk dipersaksikan kepada sesama dan semesta. Roh Kudus Sang Penghibur memelihara kita dalam rahmat-Nya yang mengasuh dan mendewasakan kita. Cinta kasih dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memeluk dan melingkupi kita kini dan selamanya. Amin.